Lahan apa Pak lahannya kalau boleh tahu? Lahan plasma. Bukan, maksudnya yang di bawah ini jenis tanahnya tanah apa? Gambut atau apa gitu loh? Lain, tanah merah. Oh, tanah merah. Tanah merah. Jadi cocok buat lada. Iya, sawit. Sawit cocok di sini. Ya. Ini kalau Bapak dari mana asalnya dulu? Dari Semarang. Di mana, Pak? Di Kalibanger, Ambarawa. Ambarawa. Oh, ikut transmigrasi dulu. Iya, betul. Di sini bisa dikatakan sebagai transmigrasi pas zamannya Pak Harto begitu ya? Betul. Wah. Harto, ya. Bapak udah pernah pulang ke Jawa sana? Sudah tiga kali. Kalau dari sini arah pulangnya kemana Pak? Misalkan mau pakai kapal laut. Kapal laut itu arahnya kemana Pak? Arah ke selatan. Selatan itu di daerah pelabuhan apa namanya? Di Tanjung Mas. Bukan, maksudnya dari sini kalau mau ke Jawa. Kumai. Oh, Kumai. Kumai, ya. Jadi ini bisa dikatakan nama kabupatennya Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat, kalau pelabuhannya Kumai, begitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai motor apa kapal Pelni juga ada. Ada. Mungkin Dharma Lautan Utama juga ada dari situ. Iya. Oh. Berapa lama kalau dari sini ke Jawa? Sehari semalam. Oh, berarti cepat termasuknya ya. 18 jam. Sampai turunnya di daerah Kumai. Bukan Semarang, turunnya di Semarang. Ini rumah Bapak ini ya? Iya. Boleh lihat-lihat sini, Pak? Ini kalau saya perhatikan banyak pohon apa namanya? Bukan yang di depan ini sawo sama mangga, buah-buahan Pak ya, rambutan. Oh, durian ada juga. Kita coba ke sisi sebelah sana, kok adem gitu kelihatannya. Jadi ginilah suasana perkampungan di Kampung Transmigrasi. Ya, karena ini udah lama Pak ya, termasuknya ya Pak ya. Ini sawitnya udah umur berapa tahun nih kalau yang ini umurnya sudah 12 tahun. Oh, 12 tahun ini. Oh, jadi udah tinggi ya. Kalau mulai apa namanya beralih dulu kan katanya lada atau pertanian gitu. Mulai beralih ke sawit itu mulai tahun berapa kira-kira? Kalau mulai sawit tahun 2000 berapa? Di tahun 2000-an gitu? Iya. Oh. 2000 lebih. Nanam padi juga enggak di sini? Dulu. Oh, dulu nanam padi. Waktu belum ada sawit. Belum ada sawit, padi yang ditanam. Kan ditumbang dulu. Habis tumbang langsung ditanam. Ya begitu. Ya. Kondisi pertama kali datang ke sini seperti apa, Pak? Dulu, Pak. Dulu di sini susah, Pak. Itu orang tani sini tuh hampir enggak mampu. Oh. Enggak banyak bantuan dari pemerintah itu. Hmm. Hampir lari aja dulu itu. Terhubung di sini langsung diadakan plasma lada, pertanian padi, itu bisa melilir-lilir sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa hidup. Oh begitu, jadi karena kondisi apa? Lahannya susah untuk ditanami atau apa? Enggak Pak, kalau lahannya enggak susah, cuma yaitu dulu kan
kalau waktu ada belalang, Pak. Gangguannya kan ada belalang dulu. 5 tahun 2 kali. Wah. Nah, itu hampir enggak mampu dulu itu. Terus kita ini langsung merantau ke pertambangan, yeah, di perusahaan karet. Yeah. Yang penting bisa hidup, bisa menyambung nyawa sampai sekarang, Pak. Begitu. Oh, jadi susah juga dulu awal-awal di sini itu, Pak ya. Mungkin banyak juga yang enggak betah di sini, Pak. Banyak, tapi yang kebanyakan orang dari Jawa Barat, Pak. Jawa Barat banyak yang enggak betah. Hitungannya ini dari daerah mana aja, Pak? Sini Jawa Tengah, Pak. Dari Purworejo, Semarang, dari Blora, dari Klaten. Ya. Oh, pokoknya Jawa Tengah. Yeah. Jawa Timur ada juga? Ada, Jawa Timur. Iya, terus ada lagi yang dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat daerah mana aja itu? Di daerah Bogor. Bogor. Tasikmalaya. Oh, begitu. Campur. Campur. Tapi masih ada mungkin salah satu yang bertahan gitu. Masih. Oh, gitu. Masih kira-kira kalau orang Jawa Barat kira-kira masih ada 3 bulan kakak. 3 bulan kakak. Oh iya, tadi Bapak di daerah mana namanya? Semarang daerah Semarang, mana? Ambarawa. Ambarawa. Ambarawa di sana apa, Pak? Di sana dusunnya Dusun Sumowono Kalibanget. Oh, Sumowono. Kalibanget. Bandungan ya, enggak jauh dari Bandungan. Berarti nggone rada adem riku, Pak. Nggih. Pegunungan. Oke, jadi ini kira-kira suasana perkampungan di daerah transmigrasi. Kali Pak sinten mau, Pak? Pak Marno. Pak Marno. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pi Mejing. Jadi sekarang ini saya berada di Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, dekat Kabupaten Pangkalan Bun, Kecamatan Pangkalan Lada, Desa Pandu Senjaya. Jadi ini dulunya sebagai salah satu transmigrasi di tahun 1982-83. Ini depan kita ada kantor pemerintahan desa Kecamatan Pangkalan Lada. Dan di sini depan kita ini adalah jalan utama jalur Trans Kalimantan yang menghubungkan dari Kalimantan Barat menuju ke Kaltim. Jadi dulu ternyata tempat ini bisa dikatakan masih hutan belantara, tapi setelah dibentuknya jalur Trans Kalimantan ini sekarang kayak semacam kota di sini. Sudah menjadi ramai, menjadi pemukiman yang padat juga. Nah, ini kira-kira semacam ini di deretan sebelah kantor desa. Ini kayak semacam ada puskesmas ya. Oh, ini dokter. Yang sebelah kanan ini ada kayak rumah dokter mungkin. Nah, sebelahnya itu ada puskesmas. Ya, kira-kira semacam itu. Nanti kita akan lihat ke dalam menuju ke pemukimannya, ke pemukiman warga. Ini kalau boleh saya rasa-rasakan, vibe-nya hampir kayak berada di Rasau Jaya. Mungkin kemajuannya hampir mirip dengan di Rasau Jaya yang ada di Kalimantan Barat sana, transmigrasi di tahun 1970-an. Kalau ini di 1983, rasa-rasanya. Tapi kalau untuk keramaiannya saya rasa ya juga lebih ramai sini karena ini jalur utama dari jalur yang dilewati antara Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Timur. Oke, kita langsung menuju ke dalam sana. Oke, jadi ini di sini banyak juga orang yang jualan buah-buahan, termasuk ada durian karena lagi musim durian, terus ada langsat. Oh, tulisannya langsat Ponti ya. Kalau di sana langsat Punggur, kalau di sini langsat Ponti. Ini ada di daerah Kalimantan Tengah. Jadi ini yang biasa diambil dari Pontianak, Pak ya. Bapak ikut transmigrasi juga dulunya? Bukan. Tapi ini saya kan lain lagi. Oh, di sini bukan ikut transmigrasi sampean? Nah, perantau. Oh, perantau. Kirain transmigrasi. Karena di sini kan wilayah transmigrasi ini ya. Transmigrasi SP4 ya, kalau nggak salah ya, Pak ya. Di sini sekitar 20 ribu per kilonya. Ini langsat Punggur bisa dikatakan. Ya. Oke, makasih Pak D. Saya lanjut jalan. Ya, makasih ya. Saya lanjut jalan. Oke, kita lanjut jalan. Jadi di sekitaran sini bisa dikatakan sebagai pusat kota atau pusat kampung transmigrasinya. Ada beberapa fasilitas di sana. Ini kita mau masuk ke dalamnya. Ya, saya perhatikan memang ramai di sini. Ramai, sudah menjadi kota. Nah, ini kita mau masuk. Ini yang di pinggir jalan
Trans Kalimantan. Nah, ini kita masuk menuju ke perkampungan transmigrasinya. Sekali lagi, ini transmigrasi tahun 1983. Oke, jadi kalau saya perhatikan memang rumah-rumahnya udah mewah-mewah di sini. Untuk jalannya juga udah aspal bagus. Nah, itu yang ke sana masuk ke perkampungan lagi. Jadi ini bisa dikatakan jalan porosnya. Nanti dari jalan poros ini kanan kiri ini ada jalan gang lagi. Kita coba masuk jalan gang ke kiri. Nah, ini jalan gangnya kurang lebih kayak gini. Wow, keren ya. Ini transmigrasi tahun 1983, sudah perkembangan, sudah maju seperti ini. Kira-kira semacam ini kalau di gang-gangnya, jalan gangnya kurang lebih semacam ini. Tadi yang di sana yang udah aspal itu adalah jalan poros. Nah, ini kalau kita perhatikan memang rumah-rumahnya sudah luar biasa bagus-bagus. Oh. Ya, nyaris semuanya udah permanen untuk rumah-rumahnya. Misi, Mas. Oke, ini akhirnya kita udah sampai di sebuah perkampungan transmigrasi. Di dalamnya, tadi kalau kita lewat itu di sebelah depan itu mungkin bisa dikatakan jalan porosnya. Dan di sini kita ketemu jalan yang semacam ini. Ini bisa dikatakan juga sebagai jalan lingkungan atau jalan RT di sini. Jadi di jalan poros itu kita akan ketemu semacam jalan gang. Nanti ketemu lagi jalan kayak gini, ini ibaratnya jalan lingkungan. Nah, di jalan lingkungan ini ketemu juga ada gang-gang lagi gitu, kira-kira semacam itu. Di depan itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nih, kira-kira semacam ini kurang lebihnya suasana perkampungannya. Saya akan ngobrol bareng sama warga sini yang merupakan salah satu warga transmigrasi juga. Pak sinten namanya, Pak? Kula nuwun. Pak Karimun, tepangaken kula Safi'i. Safi'i saking daerah Jawa. Jawa Tengah. Kendal. Oh, Bapak Purworejo, Jawa Tengah. Okay. Daerah mana, Pak? Purworejo, Kabupaten Jogja. Desa apa, Pak? Mayungsari, Kecamatan? Bener, Kabupaten Purworejo. Sudah sering pulang ke Jawa sana? Ya, alhamdulillah sudah sering ya. Jadi ini ikut transmigrasi sekitar di tahun berapa transmigrasi ini? 83. Dulu sebagai transmigrasi pertama awal-awal di sini nih yang dikerjakan apa, Pak? Pertanian. Jenisnya itu apa? Ya, macam-macam lah. Pokoknya dari nanam jagung, nanam padi. Iya. Cuma darat semua, enggak ada persawahan. Enggak ada persawahan. Jadi padi pun kita nanamnya berada padi di gogong, padi gogong. Jadi mungkin enggak bisa sampai 3 kali atau 2 kali ya dalam setahun ya. Satu tahun sekali. Jadi padi gogong itu umurnya berapa bulan? 6 bulan ya. Kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Biasanya kan ngikuti musim hujan kan. Iya, dia nunggukan tadah hujan. Jadi kalau pas musim hujan baru kita nanam gitu kira-kira. Kalau sekarang masih tetap? Enggak, sekarang jadi perkebunan semua. Perkebunannya jenis? Antara sawit sama karet. Untuk tanam pangan sekarang ya kurang. Ada tapi kurang lah. Kurang.
Kalau kalau dulu itu pas ditanam sampai beralih ke sawit itu waktu berapa lama itu? Berapa tahun? Atau tahun berapa lah gamanya ngomong sawit itu? Sawit itu mulai 96. 96. 96 baru ada sawit. Yeah. Itu perubahan kayak semacam sekarang ini kalau saya perhatikan kan rumah-rumah udah semua bagus ya. Ya kalau bagus rumah semua. Dari bentuk rumah transmigrasi sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Gak ya ada. Maksudnya setelah rumah mulai bagus ini setelah ada sawit atau memang sebelum ada sawit itu udah bagus-bagus? Ya, sebagian sebelum ada sawit, sebagian ya ada sawit kan. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan ini transmigrasi umum eranya Pak Harto, dan setelah itu awalnya dijadikan sebagai lahan pertanian lah ya. Kemudian pertanian. Setelah tahun 96 dibuatkan sebagai lahan perkebunan sawit. Nah kalau sawit sendiri sekarang udah berapa per kilonya, Pak? Itu di peron itu 2.200 iya. Sekitar itu. Kalau nggak salah dulu pernah sampai 3.500 juga ya, sempat sampai 4.000. Sampai 4.000 pernah. Iya. Tapi nggak sampai lama kalau nggak salah ya, paling 2 bulanan mungkin. Itu gara-gara minyak goreng langka itu. Nah. Oh gitu, itu iya. Sempat naik ya Pak? Itu sempat 4.000. 4.000. Ya. Tapi sekarang untuk harga yang 2.300 atau 2.200 sudah lumayan Pak ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu bagi warga petani sawit udah lumayan ya segitu ya. Bisa menopang kehidupan intinya. Kan jangan itu. Sampai di bawah 1.000 gitu mungkin. Ye, Kalau kayak semacam seni tradisional kuda lumping ke apa itu masih berjalan di sini? Ada. Masih ada. Dayaan apa? Kobro siswa itu. Yang dimainkan itu apa namanya? Jaranan gitu, bukan? Lain. Kubro siswa itu semacam apa? Ya tari-tari. Tarian. Kalau yang jaranan ada sendiri. Ada sendiri. Jaranan itu kan pakai jaranan. Iya. Itu ada. Oh, jadi tarian Jawa juga ada. Masih berjalan gitu, Pak ya. Nah, itu biasa diadakan di waktu-waktu acara apa itu? Ya, maksudnya tampilnya. Ini nanti sebentar aja kan ini hari jadi desa. Maksudnya tanggal 22 Januari, tapi karena ini anu diajukan nanti itu dari malam tanggal berapa itu dimulai anu acara itu ya tuh kesenian tradisional itu dipentaskan. Di tanggal berapa nanti? Mulai dari tanggal berapa ya, 15 apa? Oke, jadi ini tadi barusan ngobrol sama Bapak Sinten, Pak Karimun. Pak Karimun ini salah satu warga transmigran asal Jawa, tepatnya di daerah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berbatasan langsung dengan Jogja Magelang, begitu kira-kira. Kalau nah, yang barat Kebumen. Iya, yang baratnya bagiannya Kebumen. Nah, ini kita berada di sebuah perkampungan transmigrasi tadi, kita udah ngobrol banyak. Pas kebetulan untuk di bulan ini ada acara kayak semacam hari jadinya warga desa, transmigrasi. Iya. Desa sini, Pak ya. Namanya desa apa, Pak? Pandu Senjaya. Ini masuk SP4 Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Kecamatannya Pangkalan Lada. Kabupatennya? Kota Waringin Barat. Bukan Pangkalan Bun. Ya, ibu kotanya Pangkalan Bun. Oh iya, paham. Ya, iya. Jadi ibu kotanya Pangkalan Bun, kabupatennya Kota Waringin Barat. Nah, ini ketemu sama Pak siapa tadi lho, Pak Karimun. Jadi kayak kemarin saya juga udah pernah dikasih tahu sama warga transmigrasi yang ada di daerah Jangkang itu masuk Kecamatan Kuburaya, Kalimantan Barat. Di sana juga di bulan-bulan ini kalau nggak salah tanggal 28 itu ada hari jadi, Pak. Hari jadi berdirinya transmigrasi. Jadi setiap tahun itu transmigrasi juga mengadakan hari ulang tahun atau hari jadi. Nah, ini termasuknya yang di sini juga nanti akan diadakan pertunjukan. Termasuk tadi saya sudah dijelaskan sama Bapak mulai tanggal ini ya, Pak ya. Nanti malam itu ada pertunjukan tari ya, pertunjukan tari Jawa, kemudian ada lomba karaoke, kemudian pertunjukan jaranan. Terus ada lagi di puncaknya, kemudian lanjutnya lagi ada pengajian dari Semarang ya Pak ya? Sinten Pak? Pak Sinten. Nah, terus yang di terakhirnya, di puncaknya itu nanti akan diadakan semacam wayang, begitu kira-kira, wayang kulit yang diselenggarakan di sekitaran sini, yang tadi kita
berdiri di depan kantor desa. Nah, disitulah tempatnya nanti bakalan diadakan acara-acara tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai pusatnya. Kalau yang tempat ini bagian dari wilayah rumah-rumah, ya wilayah transmigrasi. Tapi sebagian besar penduduk yang ada di sini ada yang beralih atau pindah di pinggiran jalan raya yang menghubungkan dari kabupaten sini, Lamando, menuju ke Sampit, ya Pak ya. Itu bisa juga dikatakan sebagai jalur Trans Kalimantan tadi itu. Gitu aja? Jalur provinsi. Gitu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disebutkan untuk, ya untuk tambahan ini. Jadi untuk tambahan ini kiainya nanti dari Semarang, Habib Sinten, Pak? Habib Umar Mutohar. Habib Umar Mutohar. Kemudian untuk apa namanya? Dalangnya? Dalangnya Nyi Wiwi Sabdolaras. Oh, Nyi Wiwi. Dari Salatiga. Wah, jauh dari Salatiga. Berarti anu ya, istri ya, perempuan ya? Iya, perempuan. Wah, perempuan. Jadi nanti yang tampil dalangnya dalang perempuan. Wah, seru nanti ini. Nggih, matur nuwun, Pak.